Sebuah mobil van menabrak tepi jalan dan terprosok ke parit pembatas jalan Glades County, Florida, Amerika Serikat, Senin 30 Maret 2015. Delapan orang termasuk supir van dinyatakan tewas. Sepuluh penumpang lainnya luka-luka. Kecelakaan ini terjadi di Glades County pada Senin dini hari sekitar pukul setengah satu waktu setempat. Ada 18 occupants. At this time, eight are confirmed penyelidikan awal menunjukkan mobil melaju ke arah timur Glades County sebelum akhirnya menabrak bahu jalan para korban rombongan nahas dilaporkan berasal dari sebuah gereja di daerah Fort Pierce Florida Amerika Serikat